Oke, Pak Turbo, mau nyebrang lihat kanan kiri dulu. Oke, Bang. Kami ucapkan bagi sang legenda Gedang Kepok. Selamat pagi Pak Gedung atas liputannya di channel Poros Borobudur. Kami ucapkan semoga sukses apa yang Amin. Terima kasih Pak Gedung atas channel Poros Borobudurnya. Aku ora duwe cita-cita, Kang. Ah, hati-hati. Sang legenda Gedang Kepok. Pak VW dari Kulon itu mau masuk lapangan. Dipandu. Ya. Ayo terus masuk. Kang driver. Hello. Pak Bos, Pak Gandhi. Sampean mau dene ke kentir ya piye? Heh, gemblong-gemblong ora isu. Oh ya podo ya. Dene lah digemblong-gemblong kayak gini sedengan. Aku ki wong wis sing wis ora iso nesu. Mbak Yu. Monggo. Hey, saka ngendi to, Kang? Sampean. Dari mana? Saka ndi? Saka ndi? Jerman, Mbak. Hah? Saka Jerman. Ya, Jerman. Cecer kauman, eh? Ayo Mbah. Wah Kang, kaosnya ngembar-ngembari aku sih. Aku kaos ijo, sampean yo ijo. Podo ijo nih. Madan-madani Mbah Gemblung. Aku ijo, sampean ijo. Katokku ireng. Katoke sampean ya ireng. Iki katoke ireng. Katoke sampean ya ireng. Ya ta? Katoke sampean ireng. Katoke ireng. Kaos ijo. Kaos sampean ijo. Wah, iki berarti jadine susu ati. Sak kelas iki seragam iki ya Kang ya. Kang ben sehat di olahraga. Sopo to kok? Ayo tenan rambuté dirimbiang kulité putih. Wah, ayo tenan iki. Iki mesti kembang desanya. Kok songo ini. Wow. Elu Dek diajak omong-omong kok malah minggat. Hei Kang, sampean ki gek iyalah kleru. Mbah, sesuk gak seneng kene to, Mbah? Ayo biasa, aku ini kan tiap
pagi pasti kesini. Biasa jalan-jalan di Tok Songo, lihat VW lewat, lihat cewek cantik lewat, lihat ya situasi di Desa Tok Songo. Desa Tok Songo ini semakin rame, apalagi sekarang ini ada pameran bonsai. Nah, tingkat nasional ini dari anu Bogor datang. Dari Banjar Patoman, dari Jawa Timur, dari Purworejo, dari Ungaran, Semarang. Lah sampean itu tadi kok numpak motor enggak pakai kaos? Udah mleding dari mana ceritanya? Oh, masalah itu. Iya. Saya baru habis kerja nyelep Gilang dulu. Wah, tadi saya itu juga liputan di sana saya. Nyelep itu saya tadi saya liputan di sana itu loh, dekat apa sanggar itu ya. Oh, saya sebelah. Gimana? Sebelah sanggar itu. Wah, kapan-kapan tak liputi ya. Proses pembuatan pati Gilang itu toh. Itu kan diselep, kemudian diayak. Iya. Yeah. Terus proses disaring. Kemudian disaring, iya, disaring itu ya diayak. Iya toh? Enggak, diayak sendiri. Oh, disaring kan yang untuk pakai nganu digoyang. Oh, gitu. Dikasih air. Kalau itu digoyang. Sakjane le goyang ki karo nyetel dangdut, karo ngibing gini lho. Iya, asik toh. Kerja itu lebih seneng. Iya ra, ini udah rastista itu sampai ngibar. Engko sik. Terus proses selanjutnya bagaimana? Nah, prosesnya setelah nanti selesai penyaringan, ya, langsung diendapkan dulu sementara. Setelah gimana? Air yang merah dibuang, motor terus diangkat. Saya mikir-mikir anu motor mek ketabrak ya. Langsung diangkat, dijadikan satu di kolam yang bundar. Dikuasi air sepenuhnya, motor diputer biar apa itu pisah. Apa? Biar misah ya. Yang putih nanti dikeringkan. Nah, itu kan yang nanti kan yang putih di bawah, yang merah diambil. Oh. Tinggal yang putih setelah yang itu dipakai. Di nganu apa kan dikasihkan di ya saya tahu. Itu. Tapi yang merah itu diambil dibuang atau gimana? Enggak, itu nanti disaring lagi. Oh. Nanti masih ada yang putih. Oh, gitu. Jadi di anu ya, diambali masih bisa diambil ya, yang bisa, putih bisa. Gitu ya. Bisa. Oh, ini kan turun temurun toh itu ya. Oh, usaha pembuatan apa? Pati Gilang ya. Iya. Sik ana mobil wis sik pinggir sik engko ndak ketabrak engko sik pinggir. Sik. Ada mobil nanti ketabrak. Wah. Nah, ini lagi ada pameran bonsai. Wah, situasi pagi ini begini nih ya. Apa? Nah, ini BW-nya keluar ini ya. BW wisata nih. Ya. Drivernya warga Tok Songo kan itu. VW jedul-jedul. Sampean biasanya jaga di sini kok malah tinggal minggat. Oh, kerja kok ya. Cuma sehari kemarin kok. Iya. Sik aku gak goleki. Wah. Sampean ki gak sajak omong-omong kok malah minggat ki piye, Mbak Gemblong ki mencari-cari sampean lho. Wah, ini sampean serak jalan. Alah, gak dijak omong-omong malah minggat. Kaos sampean sama, celananya sama, seragam sak kelas iki yo. Yo sak kelas. Di mana ini? Oh ya. Lagi kencing ya, Bro. Gregek. Mlebune ning klambi ora ning mripat. Apun gasik, Mbak Yu. Mugi-mugi laris manis. Wah, ngelempus. Ibu balok foto kuwi kok mentul-mentul. Minggir dulu, ada VW mau masuk. Minggir dulu, berhenti. Konvoi VW banyak lo, minggir dulu, berhenti dulu. Oke.
minggir, dak keserempet VW.